Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Kembali malam hari ini, apa yang kalian saksikan di layar kaca sama persis dengan apa yang terjadi di studio Tunecho malam hari ini. Karena malam hari ini live. Malam hari ini saya juga akan bertindak sebagai pembawa acara di mana Tunecho malam hari ini akan langsung mengaudisi the new member of BBB. Tentunya audisi ini juga akan dihadiri oleh para juri yang terhormat. Selamat malam kepada Thomas Georgi. Wow. Selamat malam semuanya. Kira-kira apa yang diharapkan dari a new member BBB ini di audisi ini? Lebih berkualitas. Lebih berkualitas. Nah. Karena yang sebelumnya kurang berkualitas. Lebih lagi. Lebih lagi berkualitas. Oke, okay. Ya. Juri kita yang kedua ada Teh Meli Guslo. Teh Meli, apa yang diharapkan dari a new member ini selain kualitasnya? Ya, pokoknya bisa memberikan inovasi baru terhadap industri musik Indonesia. Lebih cerah lagi, lebih fresh lagi ya. Di industri musik. Baiklah, ini kita kebetulan ada dua... Itu bisa. Mbak, telat ya Mbak? Lagi syuting. Iya. Lagi syuting. Kan juri, Yuli mah, Juli. Juri. Juri, Yuli kan juri, kan diundang. Enggak ada yang undang. Diundang. Enggak. Undang. Diundang. Diundang Juli. Enggak ada yang undang. Juli cenah jadi juri di ajang cenah aja barengan Teh. Tuh, aya Teh Meli kan Thomas Georgi. Iya, tapi kita ngundang. Kita enggak ngundang Teh Yuli. Juli kena undangan jeung Juli Sahara, kan saya Juli Sahara. Yuni Sahara. Yang kita undang Yuni Sahara. Atuh ngeus Juli geus make baju baru ya, geus meuli atuh. Geli banget ya. Oke, enggak apa-apa deh kami. Ya, enggak usah nangis enggak. Juri kita yang ketiga ada Yuli Sahara. Silakan Pak Yuli Sahara. Oke. Eh, Teh Meli. Apa kabar? Kumaha Neng Yuli? Ya Allah. Halo. Kang Mas Georgi. Boleh satu doang intinya. Iya tadi Orson diharap. Orson. Ih geli banget ya. Oke, baiklah langsung saja para juri yang terhormat. Kita ada peserta pertama. Ini dia dari negeri jiran. Wow. Langsung didatangkan dari Malaysia. Ini dia Maci Enzi. Selamat malam Maci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Ya. Namanya bukan Makci Enzi. Oh apa? Makci Valen. Oh Makci Valen. Iya. Oke ini sengaja ikutan audisi ini ya. Iya. Pengen jadi new member BBB. Ingin. Kenapa sekali. Pengen? Ingin saja terkenal. Oh ingin terkenal. Ingin sangat ingin terkenal. Iya. Makci bulunya lebat juga ya. Iya. Bulu mantelnya ya. Bulu mantelnya ya. Ingin menyanyikan lagu apa, Maci? Maci tuh sekarang lagi suka galau, jadi suka bingung gitu loh. Oh, okay. Gitu loh. Ya udah Maci kalau gitu, silakan Maci mau langsung lagu bimbang ya. Lagu bimbang, silakan. Maci Valen. Udah latihan, Maci? Belum. Maci, kenapa Maci? Maci. Jangan tertawa dong. Hati Maci tampaknya berdegup kencang. Oh berdegup kencang, ya. Mungkin. Bisa Maci minta minum sedikit, sedikit saja. Mau air panas, air dingin? Maci biasa air tajin. Oh, kalau nyanyi pakai air tajin. Aduh, karena perih ya, non mata perih kunaunnya. Kena ini poninya dulu. Oh ini gak ada yang benar. Ya udah, kalau gitu Maci nyanyi aja. Silakan Maci Valen sekali lagi. Aduh gak bisa sih. Pertama kali aku tergugah. Kakak jangan dibikin ketawa. Gak ada ketawa. Serius deh. Ya udah. Katanya mau ikutan beneran. Lama buat aku doang nih. Ya ayo. Bantuin. Dalam setiap kata yang kau ucap, bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua. Kata
bagiku ini menyiksa. Sejenak ku pikirkan untuk ku benci saja dirimu. Namun sulit ku benci. Udah nemu nadanya baru belagu ya. Pejamkan mata bila ku ingin bernafas lega. Kamu lemanganku, aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku pilih. Kalau boleh tahu kenapa mic-nya tadi digini-giniin segala itu? Itu biar menjaga pitch control Makci. Oh. Jadi kayak pitch-nya itu biar kayak ha yeah ya. Yeah. Ngapain ngebokin? Orang jelek gitu bokin. Coba Makci mau minta tepuk yang gemuruh. Oh, tepuk yang gemuruh. Terima kasih. Makci abis ini dapat uang saku? Belum, nanti dulu. Ini kan audisi. Silakan juri yang pertama, Mas Thomas. Oke. Okay. Saya mau nanya, cuma beli deh. Itu PD-nya tuh berapa juta ya? Ah. PD-nya. Aku tampak PD. PD banget. Aku tak nyangka tuh aku PD. Dari lahir itu Makci jauh-jauh naik kereta tadi ke sini. Oke. Okay. Iya, dari Malaysia naik kereta? Enggak, dong. Oh, dari mana? Dari rumah Makci di Cina. Oh, deket dong. Naik kereta. Kereta tuh mobil. Oh, kereta mobil, tuh mobil. Mobil. Oh, macam mana nih kau nih? Tak tahu, ini kan Indonesia. Oh iya, tadi Makci pusing-pusing. Iya, pusing-pusing ya. Nyambungnya apa pertanyaannya? Pede, tapi dia pede sekali. Iya, macam tak percaya. Nanti dulu. Tabok juga nih Yuli. Kalau lihat fisik kamu, macam tak percaya. Jelek banget suaranya. Ih, Makci senang sekali dengarnya. Kan dibilang jelek. Dibilang jelek. Jelek katanya. Bagaimana dengan juri kita nih? Nah, kalau aku beda pendapat sama Thomas. Yeah. Menurut aku kamu tuh jujur banget gitu. Karena gak ada penyanyi. Gak ada penyanyi yang nyanyi. Tapi perasaan hatinya tuh ke bawah. Tadi tuh kamu tuh kan bimbang tuh kan gimana bimbang. Tapi kamu tuh gembira gitu. Kan itu tuh merupakan kejujuran. Dan aku tuh yakin kalau kamu tuh kualitasnya gak segini. Coba naikin 5 oktav. Ah, 5 oktav. 5 oktav. 5 oktav. 5 oktav. Iya, karena aku yakin kamu bisa. 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 Ada. Ayo Makci semangat. Ada ya? Ada. Oke, Makci coba ya. Iya. Kalau Rosa, Agnes, semua tuh Kade kalau naik 1 oktav. Kamu kalau aku yakin 5 bisa. 5 oktav. Ayo, Ben, 5 oktav. Pak, Yuli ya. Kapan nyanyinya? Nanti, lu kan komentarin bukan nyanyi. Silakan, 5 oktav coba, pengen. Ya. Liriknya mana nih, Makci? Gak tau kali. Naikin. Naik lagi 5. Ding. Macam mana nih? Pertama. Itu bisa. Ayo. Pertama kali aku Broadway. Jadi kamu tinggal nunggu Broadway-nya mau enggak gitu. Oh, orang kalau dari aku sih udah Makci yakin kali ini teh.
Spesial yakin banget. Yakin kali kalau makci tuh dilepeh. Kalau Teh Yuli gimana komentarnya? Rama kayak pengen tinggalinnya dari segi penampilan ya. Maksudnya ya, ini persetannya mana tadi? Ini kan ini dong, ini dong. Oh, penampilan menurut Rama kan si makci Valente kur. Hah? Si lama gak bang? Sabar ini lagi dikomentarin. Saya memotong kambing bang. Ayo dong. Iya, iya. Sabar dulu. Lama banget nih. Ini lagi dikomentarin. Saya mau nyanyi. Iya, maaf, maaf, maaf. Hei Musang, lama banget. Lagi, satu lagi ya bang, satu lagi. Silakan. Enggak, ya lima cuma naik nilai soal penampilannya. Ya. Maksudnya bajunya tuh dalamnya tuh udah tinggu rilep. Cuman bulu-bulu nanti kurang tinggu rilep. Harusnya tuh semuanya tinggu rilep. Ya, tinggu rilep. Oh gitu. Kabe tilur sampai ke handap teh semuanya buricak tinggu rilep. Buricak burinyong. Tinggu tinggu rilep njot-njotan. Oh, pokoknya mah mata nasoca nama lohok tuh tinggu rilep. Dari rambut juga tinggu rilep. Sekurete, sekurete. Tolong. Lu kan bukan sekurete. Lu kan peserta. Udah, terima kasih itu dia komentar dari para juri. Terima kasih, Maci. Kita akan lihat nanti apakah hasil audisinya positif. Iya, iya, iya. Baiklah, peserta yang kedua langsung saja ini dia rocker. Okay. Katanya ingin merubah BBB lebih fresh dengan adanya nuansa rock. Oke, okay, siap. Silakan kalau gitu. Ini dia, Emmy Sang Pencari. Selamat malam. Selamat malam. Monitor gedein dikit boleh? Monitor. Naik boleh dikit. Kenalan dulu namanya siapa? Gak ada. Aman, gak ada. Aman. Gak ada. Monitor gak ada? Gak ada. Oh iya. Kenalan dulu, kenalan. Halo mas. Weh Tom, apa kabar Tom? Oh, sopan dong. Apa kabar Mel? Juri nih. Ini siapa saya gak kenal orang ini? Yuli. Berapa kenal ya? Yuli Sahara. Oh Yuli Sahara ya. Oke Yuli, saya langsung nyanyi aja. Oke gak usah panjang-panjang lah. Karena durasi juga sudah mepet ya. Iya. Oke. Namanya siapa bapak ini? Burhan. Oh Burhan. Iya. Burhan deh. Burung hantu. Karena saya sering pulang malam Mas Thomas. Oh gitu. Nama di KTP Burhan? Edi. Nama panggilan aja. Gak usah dipancing terus, saya mau nyanyi. Yuk, langsung ya mas, yuk. Jika. Oke. Jika teringat tentang dikau, jauh di mata, dekat di hati, sempat terpikir tuh kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Ayo semuanya kita bernyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Kita mulut ku berbicara satu kata yang ingin terucap. Kan ku dengar janji dan komen juri, saya pulang aja. Komen dulu ya. Lagian lah orang lagi PSBB mau ke Bali nanti. Kembali, bukan ke Bali. Oh kembali. Bercanda aja kamu. Silakan Mas Thomas Taie. Oke, bagaimana? Mas Thomas Taie berkomentar. Tangannya kenapa mesti begitu-begitu sih? Tapi menjiwai kayaknya. Oh menjiwai. Berkarakter gitu. Oh ya oke. Okay. Aksi panggungnya juara. Ya, aksi panggungnya. Vokalnya di ujung aja enak tuh. Yang coba ulang-ulang, yang kembali. Kembali. Nyalain terang mas, monitor. Nyalain dong. Coba. Kembali. Ya udah, itu doang bagusnya. Mantap. Ini kok ngelunjak orang. Oh ini juga. Mas di situ dapet kamu. Oh iya, makasih Tom. Ya, sama-sama. Kalau Teh Yuli gimana Teh Yuli? Pose mulu nih Teh Yuli ini. Heran. Enggak, maksudnya nanya siapa namanya Burhan ya? Burhan. Burhan tuh sebelumnya di Taman Safari. Kenapa? Kok Taman Safari? Eta ada loreng gitu. Oh ini kepalanya, ini gaya aja rocker. Rocker. Orang atau rocker nih? Entah kan saya kan yang nilai passion. Eh passion dia. Kalau dari passion mah kurang Burhan teh kurang rocker. Maksudnya kan... Lu liat passion lu sendiri. Lu ngaca. Apa? Bagus.
Fashion lu bagus. Dia bedak aja pakai bedak karambol. Bagus, bedak karambol. Bagus. Ntar kamu lihat aja di BKT nggak kayak gitu. Oh, iya. Nanya-nanya. Beda lah BKT. Kulitnya juga nggak kayak gitu. Langsung ke oh, iya, gimana? Temeli aja. Gimana Temeli? Aku tadi lihat lihat dia itu bagus banget. Sampai aku tadi tuh sampai yang bilang sama Tuhan ya. Saya bilang sama Tuhan, cuman bilang bahwa ini ada penyanyi sebagus ini dan saya sangat bersyukur dulu saya duetnya sama Ari Lasso. Sangat bersyukur. Itu muji apa ngejek? Baiklah, langsung saja kalau gitu, siapakah dari kedua peserta ini yang kira-kira akan terpilih untuk menjadi the new member of BBB? Apakah Maci ataukah Mas Burhan? Siapa ya? Silakan juri untuk berunding. Ya, saya tahu memang berat memilih di antara kedua ini. Banget. Ya, tapi bagaimanapun juga ini harus. Karena hidup itu memang berat. Gak bisa dua-duanya? Gak bisa, ini cuma satu yang dipilih. Pak, saya gak terlalu saya pengen menang sih sebetulnya. Pengen dong. Pak, saya pun gak mau menang. Terus siapa yang mau? Pak, saya gak diajak, Pak. Ini dewan juri membutuhkan satu apa masing-masing punya jagoannya? Satu langsung, satu suara. Okay. Aduh, sahanya. Aduh, silakan Teh Meli sebagai... Aduh, sahanya. Ini ya, ini ya. Siapa ya? Siapa ya? Tonight memilih yang akan menjadi the new member of BBB adalah Teh Meli, silakan. Kita bertiga memilih. Sulit ya, bukan yang satunya jelek ya, tapi yang satunya menurut saya lebih bisa punya kans untuk lebih ke ajang internasional. Ya. Selalu positif. Selalu internasional. Jadi kita bertiga memilih Burhan. Yeay. Burhan. Wow. Musang, lu gak menang. Lu gak menang, jangan seneng. Yang menang dia gua. Dia sedih. Itu aku tak senang, aku sedih. Oh, iya, Mel, gak usah gue lah. Emang bagusan dia, makanya gue tadi bilang dia lebih bisa itu. Gue kepilih gak sih? Dipilih lu. Enggak, gak mau. Gimana lu ikutan audisi? Ini juga cuma gimmick doang. Lu udah masuk ya jadi the new member. Masuk, Burhan. Selamat, Mas Burhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Burhan yang telah menjadi the new member of BBB. Dalam Tonight Lovers jangan kemana-mana. Selain ini kita akan ngobrol bareng Temeli dan juga salah satu member dari BBB. Tetap di Tonight Show.